Komunitas seniman dan musisi Ciamis menggelar panggung amal peduli korban bencana Palu dan Donggala di alun-alun Ciamis. Tak hanya menampilkan musisi lokal, band Masterplan yang terkenal dalam ajang pencarian bakat di salah satu televisi nasional turut memeriahkan pentas amal. Tanpa dibayar, para musisi dan seniman ini menghibur ratusan warga Ciamis demi mengumpulkan donasi untuk korban bencana gempa tsunami di Palu dan Donggala. Para musisi Ciamis mengaku sangat prihatin dengan kondisi tanah air yang berkali-kali ditimpa bencana besar yang merenggut ribuan nyawa dan meluluhlantahkan tempat tinggal dan berbagai sarana vital. Panggung amal yang digagas komunitas seniman dan musisi Ciamis bekerjasama dengan Polres, Kodim, BPBD, PMI, Samsat, dan Pemda Ciamis ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp45.432.200. Hasil pengumpulan donasi ini akan ditransferkan ke rekening PMI di wilayah Palu dan Donggala.